أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية، وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان يقول آجلها بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصلى تسليما مزيدا لنبي بعده اخواني في الدين واخواتي في الله اعزني وعزّكم الله جميعا وبارك الله فيكم kita lanjutkan bacaan terhadap kitab misal khitam syarah umdatul ahkam yang syarah oleh al syekh al-fadil Al-Syeikh Zaid Al-Musabi asbahallahu. Sekarang kita masih berada pada penjelasan Kitab At-Taharah. Hadis yang pertama yaitu hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi yang berisikan tentang barometer ukuran amalan batin bahwasanya semua amalan tergantung dengan apa niatnya dan masing-masing orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan in khairan fa khairan, wa in syarran fa jika amalannya baik dan niatnya baik maka balasannya pun juga baik namun jika amalannya jelek dan niatannya pun juga jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lanjutkan halaman 12. Kata beliau bagian tengah bawah itu, qala al muallifu al masailu al mutaalliqatu hadis. Permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hadis. Kata beliau, istahabba katsirun min ahli ilmi ibtidaa kutubihim bihadal hadith Masya Allah kebanyakan ahlul ilm mereka menganjurkan menyunahkan untuk mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini jadi para ulama rahmatullah alaihi majma'in atau para ulama yang datang belakangan mereka sangat berupaya semaksimal mungkin mencantumkan hadis ini di awal kitab-kitab mereka. Itu hadis innamal amalu bin niat wa inna Dan tentunya tidak asing lagi seperti kitab Umdatul Ahkam yang antum sekarang pegang, kemudian kitab Arba'in Nawawiyah, kitab apa lagi Sahih Bukhari, kitab apa lagi Riyadhus Salihin, itu diawali kitab-kitab mereka dengan apa? Hadis ini. Karena meluruskan niat itu tujuan utama di antaranya. Karena kalau niatnya belok dikit saja, tentunya hasilnya pun juga akan akan apa? Akan belok juga. Oleh karena itu luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Qala Ibnu Mahdi Abdurrahman Ibnu Mahdi, ma'ruf ya, Berkata Ibnu Mahdi rahimahullah, "Man arada an yu kitaban bi nasihat dari beliau. Barang siapa yang ingin mengarang suatu artikel atau tulisan, maka hendaknya dia mengawali dengan hadis ini. Hadis apa? Inna a'malu bin niat. Wa dan beliau berkata, "Lau tu kitaban la bada'tu fi kulli babin minhu bi masya Masyaallah. Kata beliau, kalau seandainya aku mengarang suatu kitab, niscaya aku akan awali pada setiap bab dengan hadis ini. Masya Allah. Jadi beliau berkeinginan sekali kalau seandainya beliau itu mengarang kitab, itu beliau awali setiap bab itu dengan hadis ini. Tujuannya apa karena? Tujuannya biar benar-benar lurus niat itu. Karena niat ini dikenal dengan barometer amalan batin. Paham ya? Dalam artian amalan batin ini tergantung dengan niatnya gitu loh. Paham ya? Yang tahu hanya Allah Taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhir penjelasan ini disebutkan perbedaan antara niat dengan zikir. Ya kan? Nah, perbedaannya kalau niat tempatnya di mana? Di hati. Kalau zikir tempatnya di di lisan. Nah, kita lihat dulu. Wa dan al-Imam al-Khathabi menukilkan dari dari kalangan para aimmah annahu yanbaghi liman sannafa kitaban an yabtadi bi hadits masyaallah kata al imam al beliau menukilkan dari kalangan para aimmah bahwasanya selayaknya liman bagi orang yang sannafa mengarang suatu kitab an Abi bi hadits untuk mengawali dengan hadis ini hadis innamal amanu bin binniyat tanbihan lit talib ala tasihin dalam rangka untuk mengingatkan atau lebih itu pelajar untuk apa? Untuk mengingatkan seorang pelajar agar meluruskan mensahihkan niatnya. Mafum, karena niatan dalam belajar itu tentunya kalau kita tidak bisa meluruskan niatnya berbahaya sekali. Ingat-ingat kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilhu liman sahat tuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang menandinginya bagi siapa yang lurus dan tulus niatnya. Akhirnya beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, kayfa Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat dikatakan lurus? Apa kata beliau rahimahullah? Beliau mengatakan, "Suatu niat dikatakan lurus apa kata beliau barakallahu fik, yanwi raf'al Jahli an nafsi wa an -khairih. Orang dikatakan lurus niatnya ketika mencari ilmu adalah apa? Yang pertama, yanwi jahli untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadinya. kebodohan dari diri kita hilang dulu. Kemudian baru apa? Wa an baru orang lain. Benahi diri kita, kemudian membenahi orang lain. Jangan sibuk benahi orang lain tapi diri kita lupa. Paham ya jangan. Faham ya karena apa? Karena kita semuanya perlu pembenahan. Tidak ada yang diantara kita yang sempurna atau maksum. Kesalahan pasti ada. Tapi pastikan ketika merasa dan kita sadar bersalah dan diingatkan kalau kita bersalah segera rujuk kepada kebenaran. Tidak perlu pakai fi gengsi. Tidak perlu pakai ego. Tidak perlu pakai nama fi perdebatan. Tidak memperlama. Namun waktunya tapi segera kembali kepada al-haq dan kebenaran. Kita lihat wa qala Syafi'i rahimahullah hadzal ilmi masyaallah. Kata Imam Syafi'i, Al Imam Syafi'i Syafi beliau kunyahnya Abu Abdullah. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ana sebutkan suatu faedah, imam yang empat semua kunyahnya sama kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal asy Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Hanifah yang beda. Mafhum. Jadi kalau tanya kunyahnya siapa Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Malik Abu Abdullah. Kemudian Imam eh, uh, Ahmad Abu Abdullah yang beda Abu Hanifah sendiri. An-Nu'man bin Sabit namanya. Mafhum? Nah, itu faedah. Al Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu. Bayangkan Hadis ini saja, hadis innamal amalu binniyat itu sepertiga ilmu. Karena hampir semuanya berputar di situ. Ya enggak? Antum mau dagang niatnya apa? Ya kan? Mau puasa niatnya apa? Mau sholat niatnya apa? Mau belajar niatnya apa? Mau ngajarkan ilmu berdakwah niatnya apa? Kembali ke niat kan? na'am. Makanya Al-Imam Al, al As-Sa'di rahmatullah alaihi menyebutkan dalam kitab apa Al-Qawaidul Fiqhiyah wa niyatu syartun amal biha salahu wal lil amal. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, niat itu syarat untuk semua amal. Semua amalan. Dengan niat tersebut, baik buruknya amalan akan nampak hasilnya. Mafhum? Wa niyatu syartun li amal بها الصلاة والفساد للعمل نعم نيات ويدخل في سبعين بابا من الفقه ما شاء الله. dan hadis ini masuk pada 70 bab ilmu fikih. bayangin itu. 70 bab dari ilmu fikih. Paham Ma ya masuk hadis ini innamal ما شاء الله. muradu al-abwabul kulniyah muraduhu al-abwabul kulniyah yang diinginkan bab-bab fikih di sini maksudnya bab yang secara global paham ya bab-bab secara apa global ketaharah bi anwa'iha seperti bersuci dengan apa berbagai macam jenisnya perlu niatan wassalatu bi aqsamiha dan salat beserta pembagiannya perlu niatan wazakat wasiyam zakat puasa perlu niatan mafhum Naam barakallahu fi. Wa qala imam Ahmad Abu Abdullah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal syaibani Usul Islam ala salasati ahadits dihafalkan ini. Landasan pokok agama Islam dibangun di atas tiga hadis ini. Am ya insyaallah semuanya sering terdengar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, landasan pokok agama Islam dibangun di atas tiga hadis. Pertama, hadis Umar ibn Khattab anhu. Apa itu? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, wa hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang tidak ada tuntunannya dari kami, atau dengan perkara yang bukan bagian dari agama bahwa maka amalan tersebut tertolak ini dikenal dengan barometer amalan apa? dohir berarti sudah kita dapat berapa? dua barometer barometer amalan batin apa? innamal amalu barometer ukuran amalan dohir ini barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami dengan suatu perkara yang bukan bagian dari agama bahwa rodun maka amalan tersebut tertolak ini amalan apa? dohir ente berbuat kebaikan dohirnya itu ada hadir, dalilnya enggak? ada tuntunannya enggak? ada ajarannya? ajarannya enggak? ada bimbingannya atau tidak? kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya tidak ada bimbingannya dari Rasulullah SAW, maka apa? amalan kebaikan tersebut atau amalan baik yang dia katakan baik tersebut raddun, tertolak ayam, ditolak, nafum setelah kita cek barometer umat amalan dohir ikhlas nggak niatnya ya nggak nah berarti amalan apa batin mafum nah yang ketiga wah hadis ibn Bashir anhu yang ketiga hadisnya Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu al halal bayinun inna al halal wa inna al harama bayinun wa bayna umurun mustabihat la ya'lamuhunna kasirun nas. Artinya apa? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara halal dan haram ada perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mafhum. Nah, perkara yang samar seperti ini, halal dan haram, samar, itu yang paling terbaik, solusi yang paling tepat dihindari. Bukan malah mencoba. Kalau masih samar loh ya. Nah, barakallahu fiik. Karena yang halal jelas, yang haram juga jelas. Mafhum? Naam. Kata Al Imam Ahmad rahimahullah apa tadi? Landasan pokok agama Islam ini dibangun di atas tiga hadis tadi itu. Yang pertama hadisnya Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yang ketiga hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mahum ya. Berikutnya. Wa qala Abu Ubaid berkata Abu Ubaid rahimahullah jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirah fi kalimatun wahidah masyaallah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua perkara akhirat dalam satu kata apa itu man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fa ini perkara akhirat ini artinya apa barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama perkara agama masuk akhirat atau tidak iya kan na'am yang tidak ada tuntunannya tidak ada ajarannya dan bukan bagian dari agama tersebut bahwa raddun maka tertolak raddun ay mardudun semua perkara agama paham ya ternyata ada tuntunannya dan bukan bagian dari agama bikinan dia sendiri walaupun seindah apapun seindah apapun ibadah yang dia katakan untuk ibadah seindah apapun amalan yang dia, yang dia curahkan kalau nggak ada tuntunannya raddun ay mardudun nah barakallahu seperti itu Makanya ketika membangun suatu amalan jangan dilihat indahnya. Jangan dilihat bermodalkan semangat. Ada enggak tuntunannya? Sekarang kalimat tauhid indah atau tidak? Kalimat tauhid la ilaha illallah indah atau tidak? Indah. Tapi kalau dia lantunkan dengan cara bid'ah, dia hanya mengkhususkan malam Jumat kliwon atau mengkhususkan malam Selasa wage atau mengkhususkan malam Kamis pon. ya? Walaupun 500 kali dia ucapkan afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah misalkan. Kalau nggak ada tuntunannya, mardu datun latuk balu, ditolak nggak diterima. Bayangkan itu. Padahal kalimatnya indah kan. Jadi jangan melihat amalan itu indahnya, indah kalimatnya atau indah amalannya. Ada nggak tuntunannya? Mafum, memperingati sejarah Islam erat, bagus nggak? Bagus. Tapi mana kalau mereka mereka memperingati hanya setahun sekali? Nah, itu pun dengan cara apa? Dangdutan, nah, dengan cara campur santri katanya diplesetkan ya campur sari campur santri dengan cara-cara seperti itu itu nggak ada tuntunannya kalau ingin memperingati Isra Mi'raj ajarkan kitab Sirah Nabawiyah nanti ketemu nanti pembahasannya jangan memperingati Isra Mi'raj setahun sekali itu pun diperingati dengan cara bid'ah kan mardudatun latuk balu ditolak nggak diterima mafum antum udah kita lewati berkali-kali ya hadisnya ya hadis kisah seorang sahabat tiga orang sahabat eh, bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang ibadahnya siapa Rasulullah SAW. Setelah dikabarkan mereka merasa sedikit ibadahnya, akhirnya yang tiga orang ini karena pengen semangat biar amalan tersebut dinilai baik dan juga pahalanya besar, satunya berkata wallahi demi Allah la asumanan wal afqar. demi Allah aku akan puasa terus gak mau buka. Puasa sunnah bagus gak? bagus tapi nggak pernah buka ini dari masalah Faham? yang keduanya bilang wallahi la aku menelaila wala anam demi Allah aku akan sholat malam terus nggak pernah tidur sholat malam bagus nggak bagus tapi nggak pernah tidur ini tuntunannya ada nggak itu loh yang ketiga bilang wallahi la atas nisa demi Allah aku sibuk ibadah nggak mau nikah sibuk ibadah bagus nggak tapi nggak mau nikah ini yang berbahaya Paham ya, nah syahidnya di sini bermodalkan semangat dalam ibadah tapi nggak ada tuntunannya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum. Bacaan Al-Fatihah bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dia gunakan untuk acara bid'ah, eh, untuk mencari pelari apa? pesugihan, penglarisan, bi Syekh fulan bin Alan Alan bin fulan fulan bin Alan, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Misalkan seperti itu bagaimana? Eh, enggak bisa. Paham ya? Sering dengar enggak dulu seperti itu? bi hadratin syekh fulan bin alan alan bin fulan fulan bin alan asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani al, al fatihah Allahu ustaz minallah assalamualaikum nah na mardudat talat balung ditolong atau terima kita lihat sini wa jama' amruddin kullih wa jama' amruddin kullih fil kalimatun wahidah dan Rasul mengumpulkan perkara agama seluruhnya dalam satu kalimat juga apa itu innamal a'malu binniat Ya bab. Dua hadis ini masuk pada semua bab. Bab ibadah, salat, ikhlasnya ada enggak tuntunannya? Dua. Zakat, ikhlas enggak dia zakatnya? Tuntunannya ada tidak? Amin ya puasa. Nah, puasanya dia ikhlas enggak? Cocok enggak dengan tuntunan Rasulullah? ini dua hadis ini masuk namanya barometer. Ukuran amalan zahir hadisnya Aisyah radhiyallahu anha man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun timbangan amalan batin innamal amalu bin niat mafhum wa barakallahu fi. kita ambil berikutnya wa qala ibnu rajab fi kalamihi ala hadis Umar berkata ibnu rajab rahimahullah ibnu rajab al-hambali al-hafiz itu dalam ucapan beliau terhadap hadis Umar wa hadal ahadul hadis alatnya alaiha lihat ini hadis ini termasuk salah satu hadis yang agama berputar di atasnya hadis apa innamal amalu bin niat memang benar semua amalan tergantung dengan niatnya ya enggak nah barakallahu dia ke masjid datang di awal hari Jumat niatnya apa kalau niatnya tabkir Nah, datang awal biar dapat pahala seperti apa orang yang berkorban apa dengan apa seekor onta bagus niatnya ternyata si fulan ini datang awal untuk apa untuk mencuri kota amal paham ya mencuri uang yang ada dalam kota amal itu akhirnya rusak pula amalannya itu nah karena niatnya telah apa telah keliru mafhum seperti itu dan ini niat itu sangat apa sangat penting sekali dan ada kaitannya dengan amalan tadi itu mafum. Nah, barakallahu fiik. Ingat-ingat kalamnya siapa tadi? As-Sa'di -ra rahimahullah. Kalau bisa dihafal, dihafalkan itu. Wa amal biha lil amal. Niat itu syarat untuk semua amalan. Dengan niatan tersebut baik buruknya amalan akan nampak. Dengan apa? Dengan sebab niatan dari itu. Mafhum? Hasilnya akan nampak. Kultu, aku berkata, siapa berarti ini? asy Zayid Al-Wasabi, Beliau berkata, Wabada al Bukhari sahihahu bihadal hadis sahih. Al Imam al Bukhari siapa nama Imam Bukhari ini? Muhammad bin Ismail al Bukhari Abu Abdullah. Beliau mengawali sahih bukhari dengan hadis ini. Eh, antum boleh boleh dibuka kalau nggak percaya ya. Di awal kitab sahih Bukhari beliau mengawali dengan hadis ini. Inna man amalu bin niat. Imam Bukhari ini seorang imam beliau. Tapi walaupun beliau bukan orang Arab, karena Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada beliau beliau menjadi seorang imam muhaddis jabalul hifat gelarnya jabalul hifat gunungnya hafalan kok bisa hafalannya gak tahu tanggung bukan seribu dua ribu hadis yang beliau hafal beliau menghafal berapa Hah? berapa hadis disebutkan dalam terjemahnya itu barakallahu Fiq. beliau menghafal berapa hadis itu 100.000 seratus ribu hadis sahih dan dua ratus ribu hadis yang tidak sahih ahfadhu mi'ata'al fi yang sahih wa mi'atai'al fi hadisin khori sahih aku menghafal seratus ribu seratus ribu lo nggak tanggung-tanggung lo ya kita ngafal satu hadis dua hadis udah bingung kan kadang, -kadang? kita, paham ya, ya kita semuanya nah Imam Bukhari lihat tuh, Imam Bukhari seratus ribu hadis sahih beliau hafal yang dua ratus ribu hadis yang tidak sahih beliau hafal Orang bertanya-tanya kenapa ya kok nggak kok dihafal juga untuk menjaga agama ini jadi kalau ada orang pemalsu hadis tahu ini kadab pendusta ini hadisnya palsu paham sehingga Imam Bukhari sangat tepat digelari Jabal Hifat gunungnya hafalan waktu itu beliau hadir di Baghdad orang-orang muhaddis di Baghdad ingin menguji mengetes Imam Bukhari ini akan datang seorang muhaddis ke Baghdad 10 orang muhaddis dikumpulkan di Baghdad itu 10 orang muhadis kumpulkan, masing-masing muhadis -masing ini menyiapkan 10 hadis. Berarti total berapa hadis totalnya? Kalau 10 orang, 100 hadis. Dibolak-balik sanatnya, bayangkan itu. Dibolak-balik sanatnya hadis sana fulan, hadis sana alan. Dibolak-balik sanatnya. Setiap kali Imam Bukhari tanya ini bagaimana hadisnya? Kata Imam Bukhari, aku nggak tahu. Sampai selesai 100 tadi Imam Bukhari mengatakan aku nggak tahu. Akhirnya orang pun berkata-kata bertanya-tanya, ini gimana ini? Katanya mau hadis kok nggak tahu semuanya. Kata Imam Bukhari, aku nggak tahu kalau hadisnya seperti ini. Yang aku tahu ini keliru hadisnya. Yang keliru beliau pun dah hafal 100 tadi itu dibenarkan lagi Imam Bukhari. Yang benar seperti ini, ini keliru. Yang benar seperti ini, hadisnya Hadis sana alan. Masing-masing di sini dikembalikan ke sanat yang yang sebenarnya. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Yang 100 tadi yang keliru terbalik balik, beliau hafal plus diluruskan ini keliru setahu anu, setahu kami ini gak benar yang benar seperti ini haddatsana fulan haddatsana alan bayangkan itu luar biasa Imam Bukhari digelari dengan rapat Jabalul Hifat bukan orang Arab beliau orang Bukhara daerah dekat Rusia sana paham ya? tapi menjadi seorang imam ini berarti barakallah fix suatu karunia yang Allah telah berikan kepada hamba yang Allah telah kehendaki itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi mafhum Jangan sampai antum atau kita menganggap yang namanya orang yang berilmu itu hanya orang Arab itu nggak benar juga. Antum pun bisa juga. Mahfum. Nah, kita lihat sini. Wa karrarahu fil iman wal i'tiq wal hijrah wan nikah wa tarkil wal ayman wan nudur dan beliau mengulang-ulang hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, Kitabul I'tiq, Kitabul Hijrah, Kitabun Nikah, Kitab Tarhil Hiyal, Tarkil Hiyal wal Ayman wan Nudur. Beliau mengulang-ulang hadis tadi itu. Innamal amalu niat Wakada pada abhi al makdisi kita bahu Seperti itu pula al imam al makdisi siapa? Al imam Abdul Ghani al makdisi pengarang kitab Muda Tullah kami ini. Beliau juga mengawali dengan apa hadis ini. Yang terakhir kisalon yang bagi istihdarun niyah piha. Beberapa amalan yang selayaknya orang menghadirkan niat di dalamnya. Kita lihat amalan apa saja. Qala al-Imam Ibnu Mulakin rahimahullah berkata Imam Ibnu Mulakin rahimahullah fil ilam dalam kitab ilam syarah umdatul ahkam wa minal masailil juz'iyyah allati yanbaghi istihdharun niyyah fiha dan termasuk permasalahan yang rinci eh, permasalahan yang rinci yang selayaknya menghadirkan niat di dalamnya pertama as sadaqah dalam masalah sedekah hadirkan niatnya untuk apa dia niatnya Am ya Sedekah tersebut niatnya apa? Niatnya karena Allah atau niatnya biar viral? Ya enggak. Karena zaman sekarang penuh seperti itu kan. Alasannya sedekah, infak, tapi selfie. Ya? Di selfie dulu, di foto dulu. Ya? Apalagi apa? Menyerahkan hewan, sesembelian apa? Ya? Ketika apa? Idul Adha. Sebelum disembelih sapi sama kambingnya diajak selfie dulu. Ya enggak biasanya. Eh ya, mana? Selfie dulu dengan kambingnya, selfie dulu dengan sapinya. Allahul Mustaan. Biarkan Allah Taala yang menilai. Manusia itu penilaiannya bisa berbeda-beda. Tapi Allah Ta'ala tidak akan meleset, tidak akan pernah keliru penilaiannya. Walaupun nggak ditulis namanya itu, Paham? walaupun dia nyebutnya Bismillah Allah Akbar, nggak menyebutkan namanya siapa yang berkorban Allah Taala tahu. Bayangkan itu, paham? seperti itu. Allahul Mustaan. Nah, kita lihat Wa dan juga Membantu kebutuhan manusia Niatnya apa dia bantu tersebut Niatnya karena Allah Atau niatnya karena apa Biar terpilih ketika nyalek nah, Biasanya orang-orang Ketika mau kalau Pemilu caleg calon legislatif itu Bagi-bagi uang kampung-kampung itu Pak nanti milih kami ya pak Yang benderanya warna hijau nih pak Satunya bilang kami juga pak Benderanya warna kuning Satu bilang punya kami lebih semangat lagi Benderanya warna hitam Satu bilang Punya, yang punya kami warna merah huh? datang ngasih uang tani bukan karena Allah tapi karena biar coblos biar pilih ya nanti pak kalau kami menang pak jalan kampung ini aspal semuanya katanya ini aspal semuanya setelah jadi lupa dia huh? lupa huh? lupa gak bantu ngaspal Allah mustaan ini banyak terjadi seperti itu pastikan orang kalau bantu orang lain karena siapa Allah SWT kalau orang bantu orang lain karena Allah itu tenang pikirannya gak ada lagi istilah anak udah bantu kok gak dibalas ya gak ada karena kita mengharapkan balasan siapa? balasan Allah Taala kalau kita bantu orang lain bantu saudaranya karena Allah itu pasti tenang pikirannya karena tidak mengharapkan dari orang lain itu tapi kalau kita memberikan bantuan bersaudaranya karena mengharapkan balasan dari dia kalau kalau nggak dibalas grundel biasanya wah lu tak bantu ternyata dia cuek-cuek aja ya Ternyata nggak dibalas dengan kebaikan ya? Nah, salah siapa mengharapkan balasan dari dia? Ya nggak. Tapi kalau antum lillah karena Allah, dah biarin aja, ya kan? Tenang pikirannya, Tenteram hatinya, ya enggak? Karena dia bantu untuk siapa? Allah SWT. Nah ini terjadi kadang di kampung-kampung, ya kan? Ketika ada acara apa, waliman, nah, acara pernikahan, nah, orang datang nyumbang sediakan kota, Fulanah bintu Fulan, satu juta ditulis nama. Nanti kalau ada acara kok fulanah itu fulan gak datang. <laughs> yang sudah nyumbang satu juta itu ternyata punya acara kok ternyata yang disumbang gak datang. Wah, dan kurang ajar ini. Dulu aja ketika dia punya acara tak sumbang satu juta. Setelah kami punya acara nggak nyumbang juga dia. Bayangkan itu. Karena bukan untuk Allah. Niatnya bukan karena Allah taala. Nah, niatnya apa? Niatnya karena dia disanjung dipuji oleh manusia. Wah, si fulanah itu masya Allah kalau nyumbang satu juta ya banyak. Bayangkan itu. Ini dihindari, wala tamnun tas takfir jangan kamu memberikan pemberian orang lain kemudian mengharapkan agar dibalas dengan yang lebih banyak atau yang semisalnya pastikan balasan siapa yang akan membalas Allah subhanahu wa ta'ala tenang pikirannya tentram hatinya kita lihat di sini wa iyanatul marno dan mengunjungi orang yang sakit niatnya apa niatnya Ya? niatnya karena Allah, niatnya faktor yang lain Watibaul janais dan mengantarkan jenazah, mengikuti jenazah ke maka niatnya apa? tidak assalamu alaikum dan juga mengawali salam serta membalasnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan hadir niat itu. Watashmi dan juga apa? Mendoakan orang yang bersin. Dibiasakan ini. Kalau bersin, apa doanya? Yang bersin bilang alhamdulillah. Yang mendengarkan bilang apa? Yarhamukallah namanya tasmit namanya namanya apa? tasmit ida atas ahadukum fal yakul alhamdulillah wal yakul lahu aku yarhamukallah fa ida qala lahu aku yarhamukallah fal yakul yahdikumullah wa yuslih balakum itu doanya mafum jangan diam saja karena bersin datang dari siapa bersin datang dari Allah Taala beda sama menguap kalau menguap itu datang dari siapa setan makanya biasanya kalau orang menguap tuh badannya lemas ya enggak kalau nggak percaya antum rasakan, kalau menguap bagaimana menguap lemas badannya lemas letih tapi kalau bersin semangat biasanya ya enggak antum kalau mau bersin nggak tadi kecewa nggak kira-kira kecewa baru bersin <guruh> kecewa rasanya karena bersin datang dari allah taala gitu loh paham ya nah tapi kalau menguap itu biasanya lemas badannya malas bawaannya makanya kalau menguap ditutup Mulutnya jangan dilaskan wah itu jangan disebutkan dalam hadis. Ida, ida syaitan. Kalau dia sampai mengucapkan hah, setan tertawa. Ida tasa hatukum demestator. Apabila salah seorang di antara kalian menguap tutuplah semampunya, ditutup semampunya. Kenapa? Karena kalau dia biarkan terbuka setan masuk. fa ina syaitan setan masuk. Faidah kalahah syaitan. Kalau dia sampai bunyi, hah, setan tertawa. Bayangkan itu. Allahul Mustaan. Ini kebiasaan orang-orang awam jauh dari ilmu ya. Nah, kita jangan. Namanya kita jangan sampai ada. Paham ya? Jadi kalau menguap tutup. Kalau bersin, jangan sampai baca doa tadi. Nah, kita lihat berikutnya. Wal ma'ruf Berikutnya amalan yang perlu niatan, merintahkan perkara yang ma'ruf dan juga melarang dari perkara yang mungkar wa ijabatul da'wah dan mendatangi undangan mendatangi apa? undangan, memenuhi undangan undangan apa yang wajib datangi? undangan walimatul urs du'iya ahadukum minal walimah fal ya'tiha apabila salah seorang di antara kalian diundang walimahan datangilah itu undangan yang wajib datangi adapun walimatul khitan undangan makan-makan karena acara khitanan atau acara yang semisalnya itu hukumnya mustahab saja tidak sampai wajib tapi undangan walimah selama tidak ada alasan yang syar'i di situ datangi. Paham? Alasan yang syar'i seperti apa? Dangdutan, musik, pesta pesta homer misalkan, pesta judi misalkan, atau nah, nggak perlu datang. ada alasan syar'i di situ. Paham ya? Tapi kalau nggak ada alasan tidak ada alasan yang syar'i, kembali ke hukum wajib datang. om, Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa huduru majlisul ilm datang di majlis ilmu niatnya luruskan datang di majelis ilmu niatnya apa luruskan wal adkar zikir diluruskan niatnya juga waziratul akhyar wal kubur dan mengunjungi orang-orang pilihan orang-orang terbaik mengunjungi saudaranya niatnya apa ziarah kubur niatnya apa ziarah kubur ternyata apa minta kepada si mayat di situ nggak boleh haram niatnya luruskan datang ke kuburan ngapain orang kalau datang ke kuburan ziarah murni ziarah secara dalil tidak di, tidak disyariatkan bahwa bunga wala air ya enggak kalau orang-orang awam ya kadang atau saksikan juga kalau berkunjung ke makam kuburan biasanya bawa sebagai bawah air atau bunga bunga ini taburkan selama bunga ini belum kering orang yang dalam kuburan itu apa adabnya diringankan nah, padahal hadis mengenai hal tersebut khusus untuk Rasulullah SAW dan itu pun bukan bunga pelepah korman itu mustaan kondisikan dan juga memberikan nafkah kepada keluarga dan juga tamu. Paham ya? Kalau ada tamu, dia berikan apa? Nam semampunya untuk menjamunya dan juga nafkah menafkahi keluarga tujuannya apa? Niatnya apa? Paham ya? Karena kalau niatnya ibadah dapat pahala dia. Banting tulang, peras keringat, dapat apa? Dapat gaji kemudian menafkahi keluarganya, ibadah hatta mata jalfi pimratik sodako sampai sesuatu yang sedikit yang kamu suapkan kepada mulut istrimu sedekah bayangkan paham ya niatnya ibadah wa taqraru tadrisihi wa ta'limihi wa ta'allumihi wa mutala'atihi wa kitabatihi wa tasnifihi apa artinya dan mengulang-ulang pelajarannya mengulang-ulang apa mengajarkannya dan mengajarkannya dan mempelajarinya dan mutala'ah mengecek dan meneliti kembali dan juga tulisannya, karya tulisnya dan juga artikel-artikel tulisannya itu semuanya pastikan niatnya karena Allah Ta'ala bukan ngarang kitab biar viral pastikan ketika ngarang kitab, menulis suatu karya murni apa? murni mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mafhum seperti itu wal fatwa, dalam berfatwa pun niatnya karena Allah Ta'ala wal qadha, ketika ada pertikaian, permusuhan, perkelahian kemudian didamaikan menetapkan suatu ketetapan dalam mendamaikan suatu perselisihan nah, itu pastikan niatnya karena Allah Taala. Wa lihat ini dan menghilangkan gangguan dari jalan pun pastikan niatnya lurus. Paham ya? Nah barangkali mau hilangkan gangguan di jalan di video, <laughs> di video dimasukkan ke apa? Eh, ke medsos misalkan. Ngapain itu loh? Allah Mustaan. Wan dalam menasihati penting ini. Dalam menasihati jangan pernah apa orang menasihati saudaranya karena apa? karena biar mendapatkan apa santunan mendapatkan sanjungan jangan pernah karena Allah Taala orang kalau menasati karena Allah itu nggak ada apa nggak ada sedihnya nggak ada rasa kecewa nggak ada rasa nampar kalau istilahnya apa rasa eh, didolimi, tidak ada karena dia menasati murni untuk Allah Taala murni nam karena Allah Taala paham ya untuk mengharapkan wajah Allah Taala seperti itu wal i'anah alal dan menolong dalam hal apa kebaikan dan ketakwaan tujuannya apa niatnya apa wa amanat wa adauha dan dalam hal menerima amanah dan juga menunaikan amanah datang amanah 100 juta ha? dari seorang muslimin 100 juta diamanahkan agar apa disalurkan ke pondok Ahlus sunnah wal jamaah ternyata apa muslininnya salah alamat dia menyalurkan lewat yayasan fulan bin alan Huh? lewat yayasannya Fulan bin Alan. Ternyata huh? 100 juta tadi yang sampai ke Pohodok cuma 50 juta. Yang 50 operasional kata, Operasional apa itu loh? Allah musta'an. Operasional kok dapat karimun bekas. <tuh> Allah musta'an. Hati-hati. Ini berbahaya sekali. Kalau orang nggak amanah bahaya sekali. Namanya nyalurkan dana salah alamat berbahaya. Nah, karena pengennya muslim ini 100 juta sampai kepada yang berhak mendapatkannya malah dititipkan yayasan. Pihak yayasan nyampaikan ke pondok cuma 50 juta. Yang 50 kemana? Operasional. Ditelusuri, telusuri ternyata apa? Satu karimun bekas. Allahumma mustahil. Operasional apa itu? Allahumma mustahil. Hati-hati ya, waspada. Wa ma ashbah hatta yan bagi inda iradil akal wa syurub nom. Masya Allah, lihat ini. Dan selain itu sampai-sampai selayaknya menghadirkan niat itu ketika makan, minum, dan tidur bayangkan makan, minum, tidur itu pada asalnya dapat pahala gak kita? gak dapat, dapat dosa gak? tidak, tapi dengan niatan bisa berpahala antum tidur di awal awal malam, tujuannya biar bangun akhir malam sholat beribadah dapat, dapat pahala gak? dapat pahala Paham? seperti itu makan dan minum, niatnya biar kuat ibadahnya dapat pahala gak? dapat pahala tapi kalau semata-mata cuma makan, minum itu kembali ke, ke, kepada kebiasaan itu ya itu nggak dapat pahala sama sekali. Mafum. Wa yuksat biha at taqwi ala ta'ah wa irahatul wa irahatul badan nam wa irahatul badan lian shid Artinya diniatkan dengannya dengan perbuat dengan apa dengan niatan tadi itu dia menginginkan dengan niatan tadi itu at taqwi untuk menguatkan di dalam ketaatan Allah Taala dan juga apa nam barakallahu fiq nam menenangkan badannya agar semangat dalam menjalankan ketaatan. Mafhum. di tujuan dia dia niatkan makan minum tidur tadi untuk apa? Untuk menguatkan dirinya di atas ketaatan Allah Taala dan agar badannya apa? Rohah tenang, sehat, tentram, lian agar semangat untuk mengamalkan ketaatan. Yang terakhir. Alfarku benan niat pikir ini sudah kita lewat berkali-kali perbedaan antara niat dan zikir. an mahaluha al -qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi nggak perlu dilafadzkan. Nawaitu shauma so ghadin. Enggak perlu. Orang biasanya kalau orang awam, jauh dari ilmu, itu kalau pas ha, malamnya malam tarawih, ya kan? Awal Ramadan itu atau sampai nanti akhir tuh biasanya apa mereka? melafatkan niat ini diikutin jamaahnya. Nawa itu soma godin gitu biasanya ya kan nah nah itu nggak perlu niat tempatnya di hati antum niatkan sebulan full di awal ramadan cukup awal ramadan atau niatkan puasa ramadan cukup nggak perlu dibangun niat lagi setiap harinya kecuali terputus karena ada apa ada faktor misalkan dia terputus di tengah ramadan haid atau nah, misalnya nah ketika suci tidak haid dia mau lanjutkan puasa ramadan dibangun lagi niatnya mafum Wa kalau nggak ada sesuatu yang memutus faktor yang memutus, Maka cukup di awal bulan niatnya. Paham? Ewa. Wa dzikru mahalluhu fil lisan. Lihat, mahalluhu lisan ini faedah, ini Dan zikir tempatnya di lisan. Lah orang salat kok diam seribu bahasa? Orang salat diam seribu bahasa. Allahu Akbar. Diam aja dia, mulutnya enggak gerak wala Setelah selesai salat ditanya ya akhi, ente dari salat baca enggak? Baca di mana dalam hati enggak diterima di dalam hati itu bukan baca apa namanya kemarin? batin. <gudekkan> ya kan? Kalau baca dilafatkan, gerakkan lisannya itu. Paham ya? Wahana anak banyak hutang. anak banyak pikiran nih. Banyak hutang, banyak pikiran kalau sholat tinggalkan dulu itu, tampakkan dulu. Paham ya? Fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Paham? Zikir tempatnya di lisan. Kalau sholat harus baca. Kalau nggak baca, diam seribu bahasa atau baca dalam hati, nggak diterima sholatnya Allahul musta. Walihada lau dunia niatin fikal Oleh karena itu kalau seandainya dia dikir dalam solatnya, nampak apa nya? Kalau seandainya dia Nah Nah mengingat sholatnya atau zikir Di dalam sholat dengan lisannya Tapi tidak ada niatan dalam hatinya lam Tidak sah juga Paham? Nah kenapa? Karena dia di dalam hatinya harus meniatkan Walau kor al-fatihah Kalau seandainya baca al-fatihah dengan hatinya Al-fatihah dalam hati dia baca Duna nih, bukan dengan lisannya lam tasih nggak sah juga. Ini ingatnya -ingat, -ingat lo ya. Karena kadang ada seperti itu modelnya. Fokus serius jenius nah, diam itu ternyata tidur dia. Allah mustan. Nah sujud nggak bangun bangun dia. Orang udah ada salam dia masih sujud. Alasannya apa? Tumak nina tumak kebablasan. Allah mustan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ini ya barakallahu Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa meneruskan niatnya sehingga amalannya pun diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya hadis yang baru kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.